salah satu kekhalifan besar Islam Turki Utsmani menjadi penguasa benua Eropa dan Asia mulai tahun 720 hingga 1350 Hijriah atau 1299 hingga 1923 pada tahun Masehi. Salah satu raja Turki Utsmani yang termasyhur, Sulaiman Al-Qanuni bin Salim, adalah keturunan Sultan Fatih, sang penakluk Konstantinopel. Bangsa Barat mengenal sang Raja Sulaiman sebagai Sulaiman yang Agung atau Sulaiman the Magnificent. Pemerintahan Raja Sulaiman Al-Qanuni bin Salim berlangsung selama 48 tahun, merupakan pemimpin yang paling lama berkuasa dibanding raja-raja dari Turki Utsmani lainnya. Ketika Sulaiman Al-Qanuni bin Salim memerintah negara kekhalifahan Turki Utsmani, beliau berhasil menjadikan kerajaan ini begitu kuat dan berkuasa. Hal itu nampak dari batas-batas wilayah kerajaan yang luasnya belum pernah disaksikan pada masa sebelumnya. Kekuasaan Turki Utsmani di masa kekhalifahan Sulaiman Al-Qanuni bin Salim terbentang ke beberapa penjuru. Pada masa itu, daya genggam kerajaan Turki Utsmani sangat berpengaruh dalam tata politik dunia. Tidak heran jika Sulaiman Al-Qanuni bin Salim merupakan salah satu penguasa dunia. Perkataan dan keputusan Sulaiman Al-Qanuni bin Salim menjadi rujukan dari para raja-raja dan pemimpin dunia. Salah satu keunggulan kerajaan Turki Utsmani di masa Sulaiman Al-Qanuni bin Salim adalah manajemen dan tata perundangan yang modern dengan menjalankan dan mengaplikasikan syariat Islam. Sistem perundangan Islami terjaga, mulia, dan menjadi prinsip hidup bagi bangsa Utsmani di setiap wilayah kekuasaan kerajaannya. Sistem perundangan atau kanun adalah pencapaian terbesar Sulaiman Al-Qanuni bin Salim. Dari sinilah nama Al-Qanuni menjadi bagian dari identitas beliau. Selain itu, ilmu pengetahuan dan sastra begitu maju, diikuti oleh perkembangan arsitektur dan pembangunan. Ayahanda Sulaiman Al-Qanuni bin Salim adalah Sultan Salim pertama. Ibu beliau bernama Hafsah. Sultan Sulaiman Al-Qanuni bin Salim lahir di kota Trabzon tahun 900 Hijriah. Trabzon adalah sebuah kota di pinggiran Laut Hitam. Kelahiran Raja Turki Utsmani yang terbesar ini bertepatan dengan tahun 1495 Masehi. Saat Sulaiman Al-Qanuni bin Salim lahir, sang ayah menjabat sebagai amir di daerah Trabzon. Sultan Salim pertama memberikan perhatian yang begitu besar pada putranya ini. Semenjak belia, Sulaiman Al-Qanuni bin Salim mendapatkan pendidikan yang membuatnya mencintai ilmu pengetahuan, dunia sastra, serta mencintai ulama, para ahli fikih dan sastrawan. Tatkala Sultan Salim pertama wafat pada 9 Syawal 926 Hijriah atau 22 September 1520 Masehi, Sulaiman diangkat menjadi raja yang baru menggantikan ayahnya. Sebagai pemegang amanah utama segala urusan negara, kedudukan Sulaiman Al-Qanuni bin Salim memainkan peranan utama dalam dunia politik. Saat naik tahta, beliau menyampaikan sebuah pidato pertama yang mengguncang dunia. Karena di saat pelantikannya, Sulaiman Al-Qanuni bin Salim membuka khotbahnya dengan membaca surah An-Naml ayat ke-30. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Selama masa pemerintahannya, Sultan Sulaiman Al-Qanuni bin Salim benar-benar total memenuhi hari-harinya untuk bertanggung jawab sebagai kepala negara. Di awal pemerintahannya, ia berhasil memperluas pengaruh kerajaan. Pasukannya berhasil mengalahkan pihak asing yang hendak mencampuri urusan kerajaan. Sultan Sulaiman Al-Qanuni bin Salim mampu menertibkan wilayah yang hendak melepaskan diri dari otoritas Turki Utsmani.
Para musuh politiknya mengira dengan kondisi usia Sultan Utsmani Al-Qanuni bin Salim yang masih sangat muda, yaitu 26 tahun, menjadikannya lemah. Dan ini merupakan kesempatan yang tepat untuk mewujudkan ambisi dan keinginan mereka untuk memberontak. Ternyata, hal itu tidak semudah seperti yang mereka sangka. Di usia belianya, Sultan Sulaiman Al-Qanuni bin Salim telah memiliki kekuatan dan kematangan dalam memimpin negara dan bangsanya. Sultan Sulaiman Al-Qanuni bin Salim berhasil memadamkan api pemberontakan yang dikobarkan oleh Janbirdi Al-Ghazali di Syam, lalu Ahmad Basya di Mesir, dan seorang berakidah Syiah yang bernama Qulandar Jalabi di daerah Konya dan Kahraman Maras. Qulandar berusaha menguasai kerajaan Turki Utsmani yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sesuai akidah Sulaiman Al-Qanuni bin Salim. Dalam proses revolusi dan pemberontakannya, Qulandar mengerahkan 30 ribu pengikutnya. Mereka berupaya untuk menggulingkan dan melengsarkan Sultan Sulaiman Al-Qanuni bin Salim dari tahta kerajaan, serta mengganti akidah kerajaan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah menjadi Syiah. Pada masa pemerintahan Sultan Sulaiman Al-Qanuni bin Salim, terjadi beberapa kali peperangan. Hal tersebut berkonsekuensi menjadikan wilayah kekuasaan Kerajaan Utsmani menjadi kian luas hingga mencapai Eropa, Asia, dan Afrika. Pada tahun 927 Hijriah atau 1521 Masehi, pasukan Kerajaan Turki Utsmani berhasil menguasai wilayah Belgrad, yang saat ini menjadi ibu kota negara Serbia. Dan di tahun 935 Hijriah atau tahun 1529 Masehi, pasukan Turki Utsmani mengepung kota Vienna, yang saat ini menjadi ibu kota Austria. Sayangnya dalam dua kali kesempatan, pasukan Sang Sultan tidak berhasil menguasainya. Hasil gemilang baru terlihat ketika menguasai Budapest, yang saat ini menjadi ibu kota Hungaria. Pasukan Sang Sultan berhasil menguasai Budapest dan menjadi salah satu provinsi di bawah wilayah Kerajaan Turki Utsmani. Di kawasan benua Asia, Sultan Sulaiman Al-Qanuni bin Salim menghadapi tiga kali peperangan besar dengan negara berakidah Syiah, yaitu Kerajaan Safawi dari bangsa Persia. Peperangan antara Kekhalifahan Turki Utsmani dengan Kerajaan Safawi dimulai pada tahun 941 Hijriah atau pada masa 954 Masehi. Keberhasilan pasukan Turki Utsmani mengalahkan Kerajaan Safawi mengakibatkan Irak menjadi bagian dari Daulah Utsmania. Di tahun 995 Hijriah atau tahun 1548 Masehi, Tabriz yang masuk dalam wilayah kedaulatan negeri Iran menjadi bagian dari Utsmani. Dan pada tahun 1555 Masehi, Sultan Sulaiman Al-Qanuni bin Salim berhasil memaksa Shah Tahmas pertama yang menjadi Raja Iran mengikat perjanjian perdamaian, sekaligus menjadikan Utsmani berkuasa penuh atas Ariwan, Tabriz, dan Anatolia. Sultan Sulaiman Al-Qanuni bin Salim juga menghadapi Portugal di Samudra Hindia dan Teluk Arab. Dan pada tahun 1546 Masehi, Yaman, Oman, Ahsa, dan Qatar menjadi provinsi di bawah kekuasaan Daulah Utsmani. Penguasaan wilayah ini menyebabkan semakin kecilnya pengaruh Portugal di Timur Tengah. Di benua Afrika, utamanya negara Libya, sebagian besar Tunisia, Eritrea, Djibouti, dan Somalia menjadi bagian wilayah Turki Utsmani di masa pemerintahan Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Pada masa Sultan Sulaiman Al-Qanuni bin Salim, kekuatan maritim pun kian diperkokoh. Panglima Angkatan Laut di masa kerajaan di masa pemerintahan Sultan Sulaiman Al-Qanuni bin Salim adalah Khairuddin Barbarossa. Dialah laksamana terkuat pada zaman itu yang menjaga wilayah kekuasaan Islam Turki Utsmani dari gangguan negeri Portugal.
Laksamana Barbarossa adalah seorang panglima angkatan laut Utsmani yang tangguh. Ia berhasil menguasai pantai Spanyol dan menghancurkan angkatan laut pasukan Salib di Laut Mediterania. Laksamana Khairuddin Barbarossa memiliki peranan yang signifikan dalam membantu Sultan Sulaiman menghadapi orang-orang Spanyol. Beliau adalah penyelamat ribuan Muslim Spanyol dari kekejaman bangsa Kristen Eropa. Pada tahun 935 Hijriah atau 1529 Masehi, kapal-kapal laut Utsmani diberangkatkan menuju pesisir Spanyol untuk mengangkut sekitar 7.000 Muslim Spanyol. Mereka berstatus sebagai buruan pemerintah Kristen Spanyol. Muslim Spanyol di masa itu, jika tidak dibunuh, akan dipaksa memeluk Kristen. Jika menolak, mereka akan menjadi budak. Sultan Sulaiman Al-Qanuni bin Salim juga mempercayakan Laksamana Khairuddin Barbarossa untuk menghadapi serangan orang-orang Spanyol di Laut Mediterania. Dalam perang ini, Spanyol menderita kerugian yang sangat besar karena kalah dalam pertempuran tersebut. Dan penderitaan terbesar aliansi Kristen adalah dalam Perang Preveza pada tahun 1538 Masehi. Laksamana Khairuddin Barbarossa juga berperan dalam kerjasama militer dengan Perancis saat membebaskan kota Nice pada tahun 1543 Masehi. Hasil dari kerjasama ini menjadikan Utsmani memiliki kekuasaan atas kota pelabuhan Toulon. Dan kota Toulon pun menjadi basis militer dan pelabuhan kerajaan Utsmani di Laut Mediterania bagian barat. Kekuasaan Utsmani kian meluas hingga mencapai Laut Merah. Sultan Sulaiman Al-Qanuni bin Salim berhasil mengusir orang-orang Portugal dari wilayah tersebut. Di Afrika, negeri Habasyah pun menjadi bagian dari Utsmani. Jalur-jalur perdagangan antara Asia dan dunia barat melewati wilayah negara Islam Turki Utsmani. Pengaruh kerajaan Turki Utsmani bukan hanya pada perluasan wilayah keislaman semata, namun juga pada perkembangan peradaban. Selain sebagai kepala negara, sesungguhnya Sultan Sulaiman Al-Qanuni adalah penjaga dua kota suci, Makkah dan Madinah Al-Mukarramah ketika itu. Tak heran jika torehan karya anak bangsa Turki Utsmani masih bisa kita temui pada bentuk arsitektur Masjidil Haram dan Masjid Nabawi saat ini. Sang Sultan yang menjadi sosok pemimpin bangsa adalah juga sosok yang mahir dalam bersyair, menulis kaligrafi, dan menguasai beberapa bahasa timur. Sultan Sulaiman Al-Qanuni juga suka dengan batu mulia, mendalami arsitektur dan konstruksi bangunan. Hal ini berdampak pada pembangunan di seluruh wilayah kerajaannya. Sultan Sulaiman Al-Qanuni membangun beberapa bangunan utama, seperti benteng di Rhodes, Belgrade, dan wilayah Iran. Sultan Sulaiman Al-Qanuni juga membangun masjid-masjid di wilayah Aden, Yaman, dan Al-Qanatir Al-Khairiyah, Mesir, serta di berbagai penjuru wilayah Turki Utsmani, khususnya di Damaskus, Mekah, dan Baghdad. Sultan Sulaiman Al-Qanuni juga menunjukkan seni arsitektur pada bangunan-bangunan di ibu kota dan berbagai daerah. Seorang sejarawan yang bernama Jamaluddin Falih Al-Kailani mengatakan, masa kepemimpinan Sultan Sulaiman Al-Qanuni merupakan masa keemasan Daulah Utsmani, karena pada masanya, Turki Utsmani menjadi satu-satunya negara adidaya di muka bumi dan memiliki dominasi kekuasaan di Laut Mediterania. Pada masa pemerintahan Sultan Sulaiman Al-Qanuni juga muncul arsitek-arsitek ulung dalam sejarah Islam. Salah satunya adalah Sinan Basya yang berperan besar dalam pembangunan-pembangunan kerajaan Turki Utsmani. Sinan Basya juga yang memberikan sentuhan khas akan arsitektur Utsmani, sehingga orang dengan mudah mengenal bangunan-bangunan Utsmani. Arsitek lainnya adalah Mimar Sinan. Ia membangun Masjid Sulaiman Al-Qanuni atau dikenal juga dengan Jami' As-Sulaimaniyah di Istanbul pada tahun 964 Hijriah atau 1557 Masehi.
Masjid Sulaiman Al-Qanuni adalah salah satu bangunan terbaik yang dibangun oleh seorang arsitek Islam yang bernama Mimar Sinan. Luasnya wilayah kekuasaan, tingginya peradaban yang diciptakan, ternyata belum mampu mengalahkan satu-satunya peninggalan Sultan Sulaiman Al-Qanuni sebagai warisan dunia Islam, yaitu menyusun tata perundangan. Dengan cara berdiskusi bersama Syekh Abu As-Sud Effendi, Sultan Sulaiman Al-Qanuni berusaha agar tata perundangan yang beliau rancang tidak melenceng dari garis-garis yang dibataskan syariat Islam. Undang-undang tersebut dikenal sebagai Kanun Namuhu Sultan Sulaiman. Dalam bahasa Indonesia, ini berarti Undang-Undang Sultan Sulaiman. Undang-undang yang ia susun ini diterapkan hingga abad ke-13 Hijriah atau abad ke-19 Masehi. Karena konsistensi Sultan Sulaiman Al-Qanuni dalam menerapkan undang-undang yang beliau susun mendapat julukan Al-Qanuni. Sejatinya, berbagai gelar sematan bangsa Eropa kepada Sultan Sulaiman Al-Qanuni seperti The Magnificent atau The Great tidak memiliki pengaruh dan kesan yang mendalam dibanding gelar Al-Qanuni. Karena gelar ini menunjukkan keadilan sang Sultan dalam memerintah. Masa Turki Utsmani pada saat Sultan Sulaiman Al-Qanuni memerintah menjadi zaman keemasan. Karena luasnya wilayah kekuasaan Turki Utsmani seimbang dengan kesempurnaan administrasi pemerintahan dan tegaknya syariat Islam berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Di penghujung usianya, Sultan Sulaiman Al-Qanuni bin Salim menderita sakit artritis atau sakit pada persendian alias encok. Penyakit ini membuat beliau tidak mampu mengendarai kuda. Dan Sultan Sulaiman Al-Qanuni bin Salim memiliki usia yang cukup panjang, hingga mencapai 74 tahun. Saat Sultan Sulaiman Al-Qanuni bin Salim mengetahui orang-orang Kristen Eropa berada di garis perbatasan negeri kaum muslimin, beliau tetap berdiri, berjihad, memimpin pasukannya. Padahal saat itu, beliau sedang menderita sakit yang cukup parah. Sultan Sulaiman Al-Qanuni bin Salim berangkat menuju Medan Laga pada tanggal 9 Syawal 973 Hijriah atau 29 April 1566 Masehi. Saat sampai di kota Zsigetvár, Hungaria, sakit yang beliau derita pun bertambah parah. Para dokter kerajaan telah menasihati agar Sultan Sulaiman Al-Qanuni bin Salim tidak berangkat ke medan jihad. Para dokter berharap sakit yang beliau derita dapat sedikit reda, bahkan sembuh total. Namun, Sultan Sulaiman Al-Qanuni bin Salim menjawab nasihat dokter dengan jawaban yang diingat oleh sejarah. Aku lebih senang wafat dalam keadaan berjihad di jalan Allah. Sultan Sulaiman Al-Qanuni bin Salim pun mengepung kota Zsigetvár. Setelah 2 minggu mengepung, pasukan Islam mampu mencapai garis depan dan pertempuran pun pecah. Cuaca yang dingin dan kekuatan besar Kristen serta semangat tinggi mereka untuk mempertahankan benteng menjadikan perang itu sebagai perang terberat yang dihadapi umat Islam. Peperangan dan pengepungan terus berlangsung hingga genap 5 bulan. Kekhawatiran kaum muslimin pun kian meningkat karena sulitnya menaklukkan benteng Zsigetvár ini. Di sisi lain, sakit Sultan Sulaiman Al-Qanuni bin Salim bertambah parah dan ia merasakan bahwa ajalnya telah dekat. Sultan Sulaiman Al-Qanuni bin Salim pun merendahkan dirinya kepada Allah Ta'ala. Beliau berkata, Ya Allah, penguasa sekalian alam, berilah kemenangan kepada hamba-hambamu umat Islam. Tolonglah mereka dan berilah nyala api pada orang-orang kafir ini. Allah Ta'ala mengabulkan doa Sultan Sulaiman. Salah satu peluru meriam umat Islam menghantam gudang mesiu pasukan kafir. Ledakan dahsyat pun terjadi. Benteng bangsa Kristen pun jebol. Umat Islam pun menyerang habis-habisan. Dan pada akhirnya bendera Sulaimaniyah berhasil berkibar di puncak benteng. Betapa gembiranya Sultan Sulaiman Al-Qanuni bin Salim dengan kemenangan tersebut.
Beliau memuji Allah atas nikmat yang agung ini. Lalu Sultan Sulaiman Al-Qanuni bin Salim berkata, "Sekarang, selamat datang wahai kematian. Selamat datang kebahagiaan, kemenangan, dan semoga menjadi kemenangan yang abadi. Berbahagialah jiwa yang ridha dan diridhai, yaitu mereka yang Allah ridhai dan mereka juga ridha kepada Allah." Sultan Sulaiman Al-Qanuni bin Salim wafat pada tanggal 20 Safar 974 Hijriah atau 5 September 1566 Masehi. Putra mahkota Sultan Salim II mendapatkan kabar wafatnya Sultan Sulaiman Al-Qanuni bin Salim dari Muhammad Pasha. Sultan Salim II berangkat menuju Siget Bahr untuk menjemput jasad sang ayah. Ia membawanya kembali menuju Istanbul. Bagi barisan umat Muslim, hari itu adalah hari yang penuh duka cita. Umat Islam merasakan kesedihan dan kehilangan yang sangat mendalam. Pemirsa, semoga kisah Sulaiman Al-Qanuni bin Salim yang kami sajikan hari ini bermanfaat banyak bagi Anda. Mengenal sosok Sulaiman Al-Qanuni bin Salim sebagai pribadi yang menghamba kepada Allah semata. Namun janganlah Anda tertipu, karena hingga saat ini kaum kafir berusaha membolak-balikkan sejarah dengan menebarkan kepalsuan sosok pahlawan-pahlawan besar Muslim. Inilah kisah sebenarnya dari Sulaiman Al-Qanuni bin Salim, seorang raja masyhur yang berjasa besar bagi perkembangan peradaban Islam. Pemirsa, upaya bangsa kafir memutarbalikkan sejarah terus berkembang. Tidak hanya kisah Sulaiman Al-Qanuni bin Salim yang hancur dan diputarbalikkan. Pemimpin besar Muslim lainnya, Muhammad Al-Fatih, juga dilecehkan menjadi seorang vampir. Bahkan, kisah Nabi Nuh alaihissalam mendapatkan perombakan sehingga menjadi sebuah film fiksi yang jauh dari kisah nyata, tidak sesuai dengan Al-Quran. Dan kini, Nabi Musa alaihissalam juga menjadi sasaran pencitraan fiksi atas perjuangan dakwah dari seorang Nabi utusan Allah. Saat ini, sebagai sebuah bangsa, kita harus kritis. Penayangan kisah Sulaiman Al-Qanuni bin Salim hari ini bukan untuk membangkitkan euforia Islami di masa lalu. Khazana menayangkan kisah Sulaiman Al-Qanuni bin Salim untuk menjadikan kita belajar sejarah peradaban Islam dengan sebenar-benarnya. Bukan dari sebuah tayangan fiksi yang berniat melecehkan dan merendahkan perjuangan seorang pejuang agama Allah. Pemirsa, sudah saatnya kita memilih referensi yang tepat agar belajar sesuai dengan maknanya, yaitu sebagai sebuah pelecut semangat agar kejayaan di masa lalu mampu terwujud di masa depan. Bangsa Muslim Indonesia harus belajar banyak dari sejarah dari era dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga ke masa kekhalifahan Islam. Nah pemirsa, inilah akhir kebersamaan kami. Semoga tayangan kami hari ini mampu melengkapi wawasan Islami Anda, sehingga jalan kehidupan Anda sesuai dengan prinsip Al-Quran dan Hadis menjadi semakin terang. Mengenal Sang Sultan Sulaiman, pahlawan Islam pada era 1900 dengan fakta yang benar dan membanggakan umat Islam. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. But